two, three, funk it. Halo guys, selamat datang di channel gua, di channel Muzaffarsyah. Ya, di video kali ini gua bakalan bikin FIFA 20 Career Mode Indonesia. Jadi guys, ceritanya di sini gua bakalan bikin Luis Milla ngelatih salah satu klub Liga Inggris di EFL League One, dan isinya tuh pemain-pemain muda Indonesia. Pemain-pemain muda Indonesia ini pemain-pemain Garuda Select 1, terus pemain timnas U19 yang main di AFF 18 kemarin, plus beberapa pemain yang yang punya kemungkinan besar masuk di squad FIFA U20 World 2021 nanti. Nah, jadi di sini gue udah bikin Luis Milla. Gue udah bikin mukanya. Menurut kalian mirip enggak? Ya, udah lumayan mirip lah ya. Ya, walaupun gak mirip-mirip banget, lumayan mirip lah. Bajunya gini kan ya. Sebenernya kan biasanya pake kemeja kan, kalau meja putih kalau ngelatih, kalau lagi di pinggir, di bench gitu, kan hitam. Warga negara Spanyol, pokoknya mainnya Spanyol banget lah. Iya lah, Real Madrid. Jadi gue bakalan pilih klub EFL League One, liga-tiganya Inggris. Nah, jadi guys, di sini gue bakalan pilih Rotherham United. Di mana Rotherham United ini squad lamanya nggak gue kotak-katik, cuman gue tambah squad U16 Indonesia. Jadi ceritanya di tim kayak dititipin gitu loh, pemain Indonesia dititipin buat diproyeksikan untuk World Cup Under 20, dan mau mempromosikan bahwa Indonesia tuh punya pemain muda men, punya pemain muda yang berbakat. Nantinya siapa tahu banyak yang ngelirik gitu klub Eropa, contoh kayak Bagus Kavi ngelirik, Bagas. Jadi kayak mau nyatain aja gitu, mau bilang sama Eropa, eh, Indonesia bisa men, kita punya bakat, kita punya bakat yang kalau diasah secara Eropa akan terbentuk secara Eropa, bahkan lebih baik daripada pemain Asia lainnya. Dikasih fasilitas Eropa gitu kan, gue mau tahu aja gimana perkembangannya. Oh iya, anjir gue lupa matiin transfer window pertama tadi, gue enable lagi, udah gue disengin perasaan. Nggak apa lah, biarin ya. Udah jelas bismillah ya. Persisten tournament invite. Congratulations Mr. Milla. Asik. Pilih mana ya? Gue liat tim-timnya dulu deh. Resin ini kan gue pakai cuma biar bisa tahu aja kerangka squad Tottenham ini gimana pemain-pemainnya. Terus gue racik-racik gitu buat tambah-tambahin pemain di Indonesia ini gimana nanti. Kita satu grup sama Bristol Rovers, Rochdale juga tadi. Baca email dulu deh gue. Ini objektifnya nih, FA Cup harus 30 besar, EFL League One harus otomatis promosi, sama bikin profit 13 juta pound sterling dari penjualan jersey pemain muda dalam 2 tahun, 2 season maksud gue, 2 musim. Keuangan kita masih dikit men, pasti
Jadi tadi gue pilih yang paling mahal ya. Ya, ya siapa tahu mendongkrak gitu. Nah ini guys, squadnya. Ada Supriyadi, Bagus Kavi, Tan Sulaiman, Naskava, Rido, Lilian, David. Nah, kalian bisa lihat sendiri. Jadi guys, ini gue bawa Jack Brown, 17 tahun, posisi gelandang serang, CM. Jadi di sini kena gue masukin Jack Brown sama Witan Sulaiman karena menurut gue kedua pemain itu punya kemungkinan besar masuk squad World Cup Under 20 2021 nanti. Karena yang gue lihat, wah Jack Brown wah main di Liga Inggris gitu kan, main di Lincoln City sekarang ya, bagus juga dia. Terus Witan Sulaiman udah main di Eropa. Ini yang defaultnya. Jadi guys, kemungkinan gue bakal pakai squad default kalau main di liganya. Soalnya yang gue lihat tim-tim lawan itu overallnya pada 60-an semua pemain-pemainnya. Jadi gak bakal dong gue pakai Hernando Ari gitu yang masih 58 kayak gini. Habis itu pemain yang lainnya masih di bawah 60. Rata-rata pemain Indonesia-nya gue bikin di bawah 59 semua. Karena biar lebih realistis aja gitu. Kalau gue taruh 60 langsung kayak aneh aja gitu. Main muda di Inggris aja. Pemain muda kita kok kayaknya kan kalau dilihat garuda shield imbang, kalau enggak kita kalah kan, kalau enggak kita menang. Jadi nah gue lihat-lihat tuh pemain muda di Inggris tuh kayak Jack Jacoper tuh 53, jadi gue bikin sekitar 50-an aja main pemain Indonesia. Dan ini Fener enggak sama Nar Farid CB 17 tahun. Ini guys bisa dilihat muka-mukanya, gue bikin sendiri, gue edit sendiri. Kalau nggak mirip mohon maaf. Ini Bagus Kava, ini Bagus Kavi, ini gue contoh mukanya kan gue udah bikin Bagus Kavi tuh ya mirip sih Bagus Kavi, ini kan kembar ya. Jadi gimana gue ganti rambut, ini Brilian, susah banget bikin muka Brilian men. Ini Brevatari CDM 16 tahun. Kalau mau nanya kenapa 16 tahun, karena dikurang setahun men, Juli 2019 hitungnya. FIFA ini David Maulana 17 tahun CDM 58. Ini Witan Sulaiman 17 tahun gelandang serang. Sebenarnya bisa main, dia mainnya di sayap, cuman gue taruh gelandang serang aja. Ini Jack Brown gelandang serang 17 tahun 59, mukanya lumayan lah ya, walaupun gak mirip-mirip banget, tapi seenggaknya so-so lah. Nah, hari ini Julian Syah itu mukanya kayak gitu guys, kurang mirip, mohon maaf. Kalau mirip, alhamdulillah. Nah ini Beckham Nugraha, mukanya gak gue ganti, gue udah pernah bikin Beckham, gak gue ganti sama sekali mukanya, rambutnya juga. Nah ini Fajar Faturrahman, ini mukanya juga nggak mirip menurut gue deh. Sorry ya. Nah ini Supriyadi, lumayan lah ya mukanya, walaupun nggak mirip-mirip banget. Ini Bagus Kavi, gue udah pernah bikin muka Bagus Kavi di video-video sebelumnya. Cuman gue ganti kulit sama ganti jenggot dan kumisnya supaya lebih mirip aja gitu, menurut gue lebih mirip sih. Nah ini Sutan Ziko, menurut gue ya mirip juga sama yang aslinya. Nah jadi itu gue pemain pemain Indonesia yang gue sendiri lupa gue bikin berapa biji karena keasikan bikin. Habis itu yang mukanya mirip gue upload YouTube ya, kalau nggak mirip ya gue nggak upload. Kayak kalau nggak mirip ya ya udahlah, daripada nggak gue upload mending gue mainin buat karir gitu. Udah gue kumpulin sebenarnya yang awalnya tuh gue bikin tuh nggak sengaja men, tiba-tiba jadi banyak gitu pemain Indonesia. Masih banyak lagi pemain Indonesia yang lain nih, yang pemain-pemain angkatan Evan Dimas tuh ada, masih ada. Kalau dilihat di free agent pasti ada, cuman nggak gue masukin ke klub aja, gue mau lawa aja nanti jadi gue scout gitu pemain-pemain Indonesia yang lain tuh pada kemana nanti, apakah mereka kepilih klub Eropa, misalnya klub Jepang itu kan lumayan kalau kepilih di klub Jepang kan ya, atau klub Korea, klub Cina, kan lumayan buat Indonesia, seenggaknya main keluar gitu. Walaupun masih di Asia kan, Jepang ya udah mirip lah, selevel lah sama Eropa-Eropa kasta kedua, tanda kutip kasta ketiga juga deh. Jadi tadi kita standing satu grup sama Rotherham, Rochdale, Bristol Rovers, Scunthorpe United. Nah, video kali ini sampai sini saja perkenalan Luis Milla dan beberapa pemain dan satu squad Tottenham United plus Indonesia-nya.
mungkin kemungkinan di video selanjutnya gue bakal perpanjang kontrak pemain pemain Indonesia, karena tadi yang kita lihat cuma dapat 12 bulan kontrak kan. Ya itu aja dari gue guys yang nonton, terima kasih udah nonton, jangan lupa subscribe, jangan lupa like dan share biar gue makin semangat bikin Road to Glory Rotterdam United-nya. Sampai jumpa guys. Salam FIFA. Stay home, stay healthy, play FIFA guys. See ya. Ciao, bye. 1, 2